dari rekan-rekan distributor NASA yang lain untuk memberikan sebuah penjelasan, sebuah peluang usaha kepada Anda semuanya. Ya, 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali diperkenalkan bisnis ini oleh sponsor saya yang luar biasa, yaitu Bapak DRS Muhammad Santo Ali, saat itu saya masih bekerja sebagai seorang pegawai perpustakaan. Mungkin Anda juga bertanya-tanya juga saat ini, kenapa Pak Agus Anwar yang dulu hanya seorang pegawai perpustakaan yang punya kehidupan yang biasa-biasa saja, ya, gaji yang terbatas, kok sekarang memiliki kehidupan yang sudah berbeda? Ada apa 3 tahun yang lalu itu? Nah, ternyata di 3 tahun yang lalu saya melihat sebuah peluang usaha luar biasa. Ketika pertanyaan Pak Ali menyentuh diri saya, beliau bertanya, apakah Anda ingin lebih sejahtera dan lebih bahagia? Saat itu saya menjawab, ya. Dan itu menyentuh diri saya. Dan ketika beliau mengungkap potensi dari peluang bisnis ini, di situ saya menemukan jalan keluar. Nah, potensinya seperti apa? Nah, ini yang malam hari ini ingin saya jelaskan pada Anda. Bapak-bapak bersedia meluangkan waktu 30 menit untuk mendengarkan omongan saya ini, Pak? Bersedia. Siap, Pak, ya? Siap. Oke, nah di sini kami diperkenalkan oleh beliau dengan perusahaan yang namanya PT Natural Nusantara atau yang disingkat NASA. Ya. Dan NASA ini bergerak di bidang distribusi produk agro komplek, kemudian bergerak bidang produk kesehatan, kemudian bergerak di bidang produk kebutuhan sehari-hari. Ternyata NASA ini mengembangkan satu konsep kinerja yang itu memberikan peluang kepada setiap orang, Pak. Peluangnya seperti apa? Peluangnya seperti ini. Ya. Nah, dulu apa saya sudah gambarin seperti ini. Ya, ini mewakili diri Anda atau diri saya di masa yang lalu. Ya, saya tunjukkan. Kenapa kok NASA ini bisa merubah hidup seorang? Pertama adalah konsep kinerja yang dikembangkan oleh NASA, yaitu konsep kemitraan, Pak. Konsep kemitraan. Nah, di sini peluang kita sebagai apa? Kita bukan karyawannya NASA, bukan salesnya NASA, ya, tapi di sini kita adalah pemilik. Nah, ini yang kadang-kala orang itu tidak tahu. Kalau saya terus terang saja, ketika Pak Ali menunjukkan saya seperti ini, langsung saat itu saya sadar, saya karyawan perusahaan, pegawai perpustakaan. Sadar saya di mana? Penghasilan saya ditentukan perusahaan saya, atau penghasilan saya ditentukan atasan saya, atau penghasilan saya ditentukan naik bos saya, bisa meminta bos saya, bos, bo tolong ini kebutuhannya naik, harga beras naik, harga BBM naik, bo tolong gaji saya dinaikkan. Ya, dari 1 juta jadi 5 juta, bos. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kita bukan pemilik perusahaan. Nah, saat itu langsung saya tanggap, waduh, dahsyat ini. Saya punya kesempatan jadi pemilik perusahaan. Artinya apa? Di sini kesempatan untuk bebas. Saya bisa menentukan berapa banyak penghasilan yang saya inginkan. Itu yang pertama yang saya tangkap dari peluang ini. Berikutnya yang luar biasa lagi apa dari konsep kerjasama di NASA ini? Nah, ternyata di sini para sponsor ini membangun sebuah
sistem ya. Nah, sponsor ternyata juga sangat istilahnya sangat peduli terhadap mitra-mitranya yang serius. Buktinya apa? Para sponsor dan upline yang lainnya ini membangun satu grup support atau support system, di mana support system ini sangat penting sekali. Karena apa? Peran support system ini ada di titik pendidikan. Nah, sehingga Anda nggak perlu khawatir, ya. Seperti saya dulu, Anda bisa bayangkan agro komplek itu ada pertanian, kesehatan, peternakan, perikanan, pertambakan, perkebunan. Saya seorang pegawai perpustakaan. Ya, karena apa? Ada pendidikannya. Nah, ini yang dahsyat. Dan juga saya dulu juga orang yang tidak tahu sama sekali bisnis. Kok bisa? Sekali lagi begitu ya. Kok bisa? Kalau Anda lihat kan, kita kan orang biasa-biasa saja, bukan insinyur, bukan orang ahli dan lain sebagainya. Kok bisa? Ini sebabnya dari menepuk dengan konsep pendidikannya ini. Jadi apa yang Anda tidak bisa nantinya, Anda tidak usah khawatir sekarang. Kenapa? Ada sekolahannya. Betul ya? Setelah kita melihat konsep kemitraannya, selanjutnya apa yang perlu Anda lihat lagi kalau Anda berbisnis? Produknya. Nah, syaratnya apa? Satu, produk itu harus dibutuhkan. Yang kedua, produk itu harus berkualitas. Yang ketiga, produk ini memiliki nilai repeat order yang tinggi atau pembelian ulang yang tinggi. Kemudian yang keempat, memiliki nilai produktivitas yang tinggi. Yang kelima, harga ini bisa dijangkau. Nah, kalau Anda berbisnis produk yang dibutuhkan, itu bisa sudah menjadi artinya menjadi sebuah jaminan bahwa bisnis Anda akan jalan. Berikan contoh pada Anda. Ini beberapa produk agrokomplek di NASA ya, yang berbentuk pupuk. Ya, berbentuk pupuk. Ini untuk disemprotkan, ini cair Pak, bentuknya. Kemudian ini namanya Super NASA, punya Power Nutrition. Ini pupuk khusus untuk menaikkan produktivitas buah. Ya, sehingga buah itu punya power ya, punya kemampuan berbuah lebih banyak ketika diberikan pupuk ini. Nah, kemudian ada juga hormon untuk merangsang baik pertumbuhan peranakan maupun pembuahan. Ya, wujudnya ini barangnya. Kemudian kalau produk kesehatannya, ini kita punya ada yang namanya lecithin, ya. Kemudian ada royal jelly dan lebah. Kemudian ada NBP, ya, khusus untuk otak. Ya. Kemudian ada lagi kalsea, ya. Kalsea ini kalsium, ya. Nah. Kemudian selain itu peternakan, ya, di bidang peternakan. Nah, ini juga ada. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pada Anda untuk jenis produk agro komplek. Kenapa, apakah ini dibutuhkan? Nah, kita lihat saja, kita coba lihat di dunia pertanian. Dan melihat sejarahnya, dunia pertanian ini mendukung sektor yang namanya pangan, Pak. Yang namanya pangan. Ini berhentinya sampai kapan, Pak? Menurut Anda? Kiamat, gimana? Kiamat. Sampai kiamat itu jawaban Anda sendiri ya. Nah, artinya ini di sini ternyata kita nggak tahu mau berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, bahkan mungkin berapa ribu tahun lagi dunia pertanian ini akan berhenti. Ya. Dan siapa yang menghasilkan pangan adalah dunia pertanian.
dan fakta dunia pertanian itu butuh apa? Pertanian butuh apa, Pak? Pupuk. Ini kan fakta, betul kan? Nah sekarang coba Anda lihat, NASA mengeluarkan agrokomplek itu salah satu alasannya ini, produknya dibutuhkan di dunia pertanian yang menyokong dunia pangan ini, dan masanya tidak terbatas karena sampai hari kiamat. Nah, ini dari sisi produk yang pertama kali menarik saya. Coba, produk NASA berkualitas enggak? Kalau Anda ingin bukti kualitasnya, nanti saya enggak bisa menunjukkan kualitas ya sekarang ini, tapi Anda bisa nanti melihat sendiri kualitas dari produk NASA, karena kualitas harus dilihat. Untuk kali ini saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 1.700.000 itu sudah bersih. Ya. Padahal hanya menggunakan 2 botol sama 1 botol hormonik. Jadi, ya Pak ya. Tambahan saya hanya 2 NASA sama 1 hormonik. Jadi tambahan keuntungan saya ambil 700-an ribu, Pak. Ya, baik Pak Iman, Bapak sudah menggunakan pupuk NASA ini sejak umur berapa ini, Pak? Umur jagung berapa, Pak? Dulu? Umur 16 hari. 16 hari, Pak ya. Ya. Pak rencananya mau menanam apa lagi, Pak ini, Pak? Habis panen jagung ini ya jagung lagi. Jagung lagi, Pak ya. Ya. Nah, saya rumah saya senang, bisa subur, besok saya pakai rabuk NASA. Silakan lihat di sini. Ya. NASA sudah berkembang 4 tahun ini, bahkan terus berkembang. Itu karena apa? Dukungan dari kualitas produk. Kualitasnya seperti apa? Silakan nanti pinjem dari orang yang ngajak Anda, CD-CD, kesaksian pemakaian produk. Dunia pertanian, mau produk apa saja, sudah bisa dibuktikan. Ya, di berbagai daerah. Anda tahu NASA, Indonesia itu kan terdiri dari kepulauan, Pak ya. Tanahnya berbeda-beda enggak? Iklimnya berbeda-beda enggak? Beda. Tapi NASA bisa berkembang di sana. Seluruh pelosok penjuru tanah air ini NASA sudah masuk programnya, sudah diuji, sudah terbukti. Dengan 2 banding 2, 1-1. Nah, untuk lebih jauh nanti silakan lihat nanti di sini. SP1. Itu dulu 1 batang 1 kilo, Pak. Dari kualitas dari sisi produk pertanian. Kemudian dari sisi produk kesehatan bagaimana kualitasnya? Ya, saya juga kalau cuma ngomong saja, Anda juga gak akan pernah percaya, betul kan? Saya pernah, kalau saya bilang, wah dulu saya itu kena sakit begini, saya minum, saya sehat. Ya. Ini Pak yang saya konsumsi dari NASA, ya Pak Konco mengetahui. Tapi Anda kan lebih yakin, kalau saya tidak hanya sekedar ngomong saja. Tapi ada kesaksian yang secara langsung Anda bisa lihat di sini. Mulai dari orang kena stroke, orang kena liver, asam urat, kanker, bahkan berdarah otak yang sudah di ICU selama 26 hari. Gila, Pak. Saya dulu juga tidak percaya. Karena apa yang kami terima sejak dulu yang namanya orang gila itu tidak bisa disembuhkan. Saya juga terheran-heran ketika saya menyaksikan langsung di CD ini, ternyata ada orang yang sudah gila 9 tahun hanya butuh waktu berapa? 2 minggu saja. Satu. Bisa sembuhnya sampai berapa hari setelah minum? 10 hari. 10 hari ya, tapi sudah dirasakan hasilnya? Iya, ada hasilnya. Sudah gitu ya. Berubah. Tidak seperti dulu banyak ngobrol, sekarang tidak. Pokoknya berubahnya kalau sepi orang itu ngobrol, bisa ngomong sudah sendiri. Sudah diperlukan di Jogja, mondok di Pakem. Nah, selama di Pakem kurang lebih ada 1 bulan. Keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi selama 9 tahun. Alasan dari Pakem, diagnosenya itu, ini adalah halusinasi. Bagaimana pengobatannya dokter? Saya konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter menjawab, ini pengobatannya seumur hidup. Saya berpikir, masih adakah obat yang kira-kira bisa menuntaskan, tapi tidak seumur hidup.
Nah inilah saya baru ketemu natural brain power ini. 5 hari kita coba tuntas. Sembuh, dia mau bekerja, semangat, selalu ingin cari kesibukan. Ini perbedaannya di situ. Jadi kita lihat dari fisik aja segar yang sekarang daripada yang ketika minum obat dokter. Kebanggaan saya di situ. Nah ini nanti memang kita ada rencana untuk syukuran. Yang selama 9 tahun kita mencoba ke paranormal, ke kiai, ke kejawen dan sebagainya sudah kita coba. Dari sini bisa sembuh total. Memakai produk yang namanya ini natural brain power dan lesitif. Dan ini bukan produk luar negeri Pak. Hebatnya itu, ini produk dalam negeri. Bisa. Ya. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan produk dalam negeri, betul kan? Kalau ada merek USA, Cina atau Jepang, mungkin Anda kan percaya 100%. Kok bisa produk dalam negeri punya kemampuan yang hebat seperti itu? Kalau Anda lihat sejarah lagi, melihat yang namanya bumi Indonesia. Indonesia itu pusat herbal dunia. Artinya sudah waktunya kita itu mulai mengenal negeri sendiri. Bahwa negara kita ini itu negara yang kaya raya. Terutama di produk herbal itu bagaikan surga. Kita juga sedang teriji. Yang ini umpamanya, ini di tingkat petani, petani profesional yang sudah dapat pesanan, itu paling-paling antara 300 sampai 400 gram. Tapi dengan pupuk Bapak itu di sini sudah mencapai 1.650 gram. Nantinya sebagian tanaman asli Pak petani geser ke sini sehingga jauh kita punya anu kan. Nah itu herbal. Ingat ini saya ada prospek di Parung Bogor, Pondok Pesantren ada 10 hektar kira. Ya bagikan surga. Karena ini bahan bakunya hanya tumbuh di sawah-sawah secara liar. Hanya NASA, ini perusahaan ini luar biasa sekali apa? Dukungan riset dan teknologinya. Nah, ini yang luar biasa. Oke ya, jadi kualitas produk, sekali lagi, CD. Anda bisa lihat. Kita juga sering apa kesulitan ya dalam menjelaskan kualitas dan lain sebagainya. Perusahaan juga mendukung dengan buku tumpuan dikasih kalau sama Pak Konco. Soalnya saya sama Pak Konco dipinjami bukunya, dipinjami CD-nya. Setelah saya nyetel CD itu, melihat orang-orang yang sudah berhasil itu, saya jadi tertarik sekali. Jadi saya itu ya ingin seperti mereka sembuhnya Pak. Nah di sini masalah cara pakai, masalah penggunaannya, manfaatnya, kandungannya, itu semuanya ada. Seperti halnya buku panduan produk kesehatan, Anda kan tahu manfaat lecithin seperti apa, manfaat klorofilin seperti apa, ya, manfaat royal jelly, asam amino, Anda kan tahu. Kemudian juga tidak ini saja, perusahaan juga mengeluarkan produk buku panduan produk komplit. Ya, itu juga ada di produk pertanian dan sebagainya. Sehingga Anda akan lebih bisa memahami kualitas dari produk NASA. Saya menjalankan usaha ini dengan mengacu aturan yang dianjurkan oleh NASA. Seperti tahap-tahap budidaya dan aplikasi TON itu semua sudah ada di sini, termasuk pemasukan air, tebar benih, program pakan ikan, sampai dosis-dosisnya itu ada semua di dalam sini. Jadi saya mengacu untuk memakai buku ini untuk menjalankan usaha saya. Dan ini juga sebagai salah satu keuntungan kita dengan adanya buku-buku panduan ini, sehingga apa yang dulunya kami tidak tahu, yang dulunya sering membuat diri kita ragu,
latar belakang kita tidak sesuai dengan bisnis kita. Kadang-kala itu yang sering kita ragu, ternyata itu bisa istilahnya di apa ya, ditepis ya, keraguan itu dengan adanya buku-buku panduan ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak, itu saja. Jadi sebenarnya NASA ini mudah, karena apa? Semuanya sudah disediakan. Apa yang jadikan keraguan pada diri kita, itu sebenarnya semuanya sudah dijawab oleh perusahaan dengan riset dan teknologi, dengan sistem, dan juga dengan buku-buku panduan produk. Ya, oke. Nah, itu masalah kualitas. Ya. Nah, kemudian masalah repeat order bagaimana? Ya, karena ini juga menentukan sekali. Repeat order ini menentukan jangka panjang pendeknya dan besar kecilnya penghasilan Anda nantinya. Senang, bisa subur, besok saya pakai rabuk NASA lagi, pakai rabuk NASA lagi, pakai rabuk NASA. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat di sini pupuk. Ya. Sekarang kita lihat di titik pertanian yang sudah berkembang di Indonesia sekarang ini. Ini maaf ya, ada informasi dari HKTI ya, Himpunan Kelompok Tani Indonesia. Kami pernah mendengar bahwa kemampuan produksi sawah-sawah kita itu hanya berkisar 4 sampai 5 ton per hektar. Nah, ternyata ketika sawah-sawah tersebut ditambah dengan pupuk NASA, jadi mereka bertani seperti biasanya, seperti waktu menghasilkan 4 sampai 5 ton ini. Jadi petani hanya nambah pupuk NASA saja, baik itu disemprot ataupun nanti ditabur ya, karena ini ada dua macam, cair sama tabur ya, bisa digunakan semuanya. Ya. Nah, ternyata sekarang hasilnya berapa? Ternyata sekarang hasilnya minimal 8, ya, 8 ton NASA. Itu seperti, ya, karena nilai produktivitasnya dibanding dengan pembelian NASA itu jauh, Pak. Ya, misalkan contoh beli NASA habis 100.000, ya, beli NASA habis 100.000, tapi produktivitasnya kalau diuangkan ini bisa mencapai 1 juta. Artinya petani ada keuntungan bisa 900.000 seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, petani akhirnya tidak melihat harga lagi. Harga sudah tidak jadi masalah. Kita lihat betapa gembiranya petani yang telah menggunakan produk NASA. Saya terima kasih atas ada produk NASA ini, karena tanaman padi saya bisa meningkat pesat dan keuntungan juga saya lebih untung, lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan teman-teman petani semuanya itu untuk mengikuti ini produk PT NASA, supaya nanti hasilnya juga meningkat, kita bisa panen raya seluruh Indonesia. Dan kesan saya di sini yaitu karena penghasilan ini banyak, justru kita harus pakai NASA terus. Nggak mungkin saya nggak pakai NASA. Masalahnya sudah saya alami, begini pesatnya NASA berproduksi meningkat lebih pesat. Terima kasih. Inilah 5 hal yang menjadi acuan kita. Ya, kita ketika kita sudah memutuskan awal, ketika melihat, oh saya bisa jadi pemilik, itu sudah poin pertama yang saya pegang waktu itu. Kemudian yang kedua, saya pegang poin yang kedua, produknya luar biasa. Kalau ibaratnya mobil, saya sudah dapat mobil yang bagus, produk ini bahan bakarnya tidak cuma premium, Pak. Ini super premium mungkin, karena semuanya masuk, persyaratannya semuanya masuk. Ya. Artinya mobil Anda bisa lari kenceng. Okay. Kemitraannya, kemudian potensi dari produk. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana uang itu dihasilkan di NASA. Dan saya yakin ini bagian yang menarik bagi Anda. Nah, terus terang aja, Anda kesini untuk melihat bagaimana sih
cara mendapatkan uangnya, dan berapa sih yang bisa saya dapatkan nantinya. Betul.